Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel YouTube gua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Setelah beberapa lama gua nggak bikin video tutorial soal tentang peryoutuban, video kali ini gua pengen share ke kalian bagaimana caranya kalian menyisipkan iklan di video YouTube kalian. Jadi ikuti terus videonya guys. Oke guys, sekarang kita sudah berada di tampilan YouTube kita setelah login ke channel kita. Kemudian kita klik yang sebelah kanan atas di foto profil akun kita. Kemudian kita pilih YouTube Studio. Kita tunggu sebentar. Akan muncul seperti ini guys. Lalu kita lihat di sebelah kiri ada menu dashboard, video, playlist, analitik dan sebagainya. Kita pilih video. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk setting iklan di video kita ini berhubungan dengan lambang dolar yang ada di video kita ya guys. Jadi kita coba klik di sini. Kita ambil contoh salah satu video gua di sini. Misalnya ini. Kita klik lambang dolar ini. Sebaiknya kita centang saja semua pilihan. Nah, untuk video di atas 8 menit, kita bisa menyisipkan lebih dari 1 atau 2 video. Sementara untuk video-video yang berdurasi di bawah 8 menit, itu YouTube sendiri yang men-setting, kita hanya bisa mencentang pilihan-pilihan iklan ini. Karena video gua ini 9 menit. Jadi kita bisa manage sendiri iklan itu akan kita sisipkan di sebelah mana. Nah, ini kebetulan gua udah setting, kita coba ulang lagi. Yang pertama kita lakukan adalah add break. Jadi kita add iklan di titik video mana, di titik waktu video yang mana akan kita masukkan. Kalau kita place automatically berarti itu YouTube yang akan men-set. Tapi kita juga bisa secara manual men-settingnya. Jadi ini ada tanda biru ini, kita geser. Misalnya di sebelah sini kita ingin sisipkan iklan. Jadi ini ada satu iklan akan muncul di video kita. Kalau kita ingin menambahkan
kita tinggal lagi tambahkan di ad break ini, lalu kita geser di menit keberapa iklan ini akan kita munculkan. Ini sudah dua iklan yang akan ada di dalam video kita. Kita tambahkan lagi, kita tempatkan di titik yang mana. Ini adalah iklan-iklan sisipan di tengah video kita ya guys. Di samping tadi kita mencentang iklan yang diputar sebelum dan sesudah video kita. Setelah kita anggap selesai, tiga iklan ini cukup disisipkan di tengah, kita langsung klik continue di kanan atas. Nah, jadi ini lebih lengkap dengan durasi 9 menit video. Kita punya iklan overlay ads, ada sponsor card, ada skippable video ads, jadi video yang bisa di skip, yang bisa dilewati. Ada juga yang iklan yang tidak bisa dilewati. Jadi kalau ternyata ini video before video ini tidak ada ya guys. Jadi cuman ada tiga video yang tadi kita setting. Kemudian setelah selesai kita klik save. Dan selesai. Ini sudah selesai, sudah tersimpan. Kita kembali lagi ke menu yang tadi. Nah, dengan menyisipkan video lebih dari satu ini membuat peluang kita untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak dari iklan ya guys. Jadi memang semudah dan sesederhana itu. Jadi itulah videonya guys. Gua perlu kasih tahu ke kalian bahwa iklan YouTube ini bisa ada di video kalian ketika channel YouTube kalian sudah dimonetisasi. Jadi yang belum monetisasi mungkin belum bisa menggunakan tutorial ini. Mudah-mudahan channel kalian segera dimonetisasi dan tetap semangat membuat video-videonya. Itu dulu guys video tutorialnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.